Ini ieu merek naek. Merek naek. Akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali dengan channel Rina Priyanti. Tadi saya opening di kampung turis Resto ya, dan suasana di sana ramai sekali. Dan sekarang kita menuju ke arah Pantai Pangandaran. Kita lihat situasi di Pantai Pangandaran. Banyak nih yang ke arah sini ya kendaraan. Nih sebelah kiri ini di depan ini sudah sampai di alun-alun Patokan. Oh, non? Iya di dia. Tak, iya ya naik, iya naik. Sado non? Kereta. Tuh ramainya alun-alun Pamprokan nih kalau malam hari. Banyak yang naik ATV juga sampai ke sini. Ini dari arah sana, dari arah Pantai Pangandaran. Ini kalau ke arah sini paling berapa? Ada 2 km ya. Dari arah Pantai Pangandaran. Dari arah Taman Sunset ya. Jadi kalau ke arah jalan sini, ini di arah jalan lintas pesisir Pantai Pangandaran, Pantai Batu Biru. Dan tiket masuknya, tiket boxnya di sekitar bundaran Cikembulan ya, di sebelah sana. Sampai sini jalan-jalannya. Tuh. Banyak juga komunitasnya naik motor. Tadi juga banyak. Tuh naik odong-odong sampai ke sini. Pas pulang capek. Masih jauh ke sana. Nah, ini sebentar lagi kita sampai di taman. Hai.
Nungguan Mbak Suri. Ini sebentar lagi di arah depan ini sebelah kanan ada Taman Pangandaran Sunset. Di dia meser, Nak? Nah, di itu mah lambat. Di dia ngantri tuh. Tuh. Tadi itu mah itu, ya mah ieu mending kana Naon? Kita mau beli itu dulu. Mau beli minuman dulu. Ini di hotel naon ya? Long Beach. Jadi ini belum sampai ke Taman Sunset. Nanti Taman Sunset arah sebelah sana. Sebelah sana. Nanti kita ke arah sana. Neng nomor ser? Anu seger. Kasem. Regis lah tak kurang namanya. Kita lanjutkan. Nih sebelah kanan nih Taman Pangandaran Sunset. Hah? Kapan nih? Pawetan ke Pantai Barat. Kita lihat situasi malam di Pantai Barat. Hah? Ini? Oh, nih? Hah? Ya Allah, 7 ya. Bentar malam. Oh, dulu. Pasti. Buat sekarang. Di dia tadi. Pasti. Situasi malam hari kita jalan-jalan tapi ayating peletiknya. Ayolah mual meren. Tapi sudah ada bintik-bintik air. Wah, motor baru. Mantap. Hah? Sanes di? Naon atuh? Aya kontes bareng ya. Hah? Aya kontes apa? Undi? Ada sajian musik. Sajian musik di setiap ini ya, hotel-hotel. Karena ini long weekend nih. Long weekend mah. Hah? Lu di kantor long weekend. Long weekend. Neng tidak. Oh, neng tidak. Long weekend buat yang hari Sabtunya tidak bekerja. Kalau di sini di Pangandaran hari Sabtu itu sekolah dasar itu masuk ya. Jadi kemarin hari Kamis dan Jumat ininya liburnya Sabtu, besok masuk. Kalau SMP dan SMA kan 5 hari sekolah, 5 hari kerja. Baju-baju banyak yang hitam. Si Gana lagi ngetren ya, hitam putih. Lebih aman soalnya.
Tuh. Tuh. Damkar. Aduh. Ini bapak-bapak. Tuh. Damkar. Damkar. Kah? Untuk lepat. Naon? Damkar Kabupaten Bandung kemarin mah. Oh, ngondi. Oh, anu jadi kadarianya. Itu uju anu haji kening. Uju yang ngantekin haji. Oh, damkar, damkar Kabupaten Bandung, damkar Bandung. Tadi ningali ngon. Di sekitar sini banyak di sini lebih ramai ini dari di tempat-tempat lain ini. Tuh. Ini sebelah kiri Hotel Krishna. Jadi harus sabar tuh sebelah kanan banyak odong-odong. Nah, ini ke sini. Tuh. Ke Jalan Pramuka. Di sini nih di sekitar pos 3 ini pusat keramaian di pantai barat ya. Tapi di sini mah nggak ada bis, masih kosong nih buat tempat parkir. Wah, ini rombongan ini ada yang naik Patrick, naik sepeda motor, naik ATV, macam-macam. Kalau mau sendiri naik itu tuh, naik trail. Iya, nama namanya anu kieu? Iya mah. Patrick. Tapi bisa di modifnya. Patrick di modif. Nanti di Laut Biru ya, belok kiri. Jadi kalau di Pangandaran itu komplit ya. Kalau siang itu berenang ada di pinggir pantai ya noneng. Eskip terminal. Jadi kalau siang itu ada di pinggir air, pagi di pantai timur, terus bisa berenang di pantai barat. Di pantai timurnya permainan air. Ini kalau ke arah sana tuh masih jauh ya. Kita belok ke kiri aja. Ramai. Di sini juga sama nih. Ini kalau hari-hari biasa pun, kalau di sini itu selalu ramai. Nah, kalau malam di Pantai Pangandaran itu bisa seperti ini nih jalan-jalan.
kulineran, cari oleh-oleh. Kita belok kiri. Kiri. Ini jalan Kidang Pamuju. Atau kalau malam itu naik odong-odong. Kulineran bisa ke sana, ke kampung turis ya. Tadi seperti saya opening ya di sana. Ramai tuh, ini sebelah kiri. Macam-macam pakaian. Pokoknya macam-macam oleh-oleh ya. Ini sebelah kirinya The Bills, ini sebelah kanan Sun Inn Hotel. Sun Inn Hotel. Nah, di sebelah sini juga nih, ini ada seafood. Fresh seafood ini sebelah kiri, sebelah kanan. Banyak kulineran ya. Bisa pokoknya makanan hasil laut itu banyak tersedia juga di sini ya. Tadi sebelah sana ada rumah makan. Ini juga sama Pananjung Resto. Banyak sih di sini ya. Wisata belanja. Jadi kalau siang hari ada wisata bahari, wisata permainan air, wisata bahari ya maksudnya. Ada juga cagar alam. Ada juga wisata kuliner. Banyak ya. Ada juga oleh-olehnya. Naik motor. Di mana Mas Raneng? Di dia. Yuk. Kita ke sini. Mampir. Kita lanjutkan. Tadi habis beli minum dulu. Nah, ini jalan yang ke kiri nih, ini jalan Pramuka. Ramai pasuliwer. Oi. Di depan. Di sini juga ada ini tempat nongkrong tuh di atas. Ini kita masih di Jalan Kidang Pananjung.
Nanti di depan ada perempatan. Itu yang lurus itu menuju ke arah keluar dari pantai timur. Akhiri, Wek. Kita ke jalan pasar wisata. Jalannya jalan bulak laut. Jadi campur motor, naik odong-odong, naik ATV. Kita kiri. Naik trail, motor. Komplit pokoknya. Nih kulineran malam juga di sini nih. Papa Burjo. Oh, cuma pendek-pendek. Bis ini, padahal bis ini mau masuk ke pasar wisata mungkin. Nyek. Iya. Parkir. Kosong. Ya, pasar wisatanya kosong. Mundur. Masuk ke pasar wisata. Kalau bis itu memang ditempatkan di sini ya, di pasar wisata. Bade ke mana? Tinggalan naik umroh. Hah? Ini tinggalan naik umroh. Ini sebelah kanan ini masih pasar wisata. Kan Ari, oh kita tadinya mau ngomong tadi. Kami sore apa namanya? Kami sore. Kami apa? Rabu kan? Hah? Rabu. Oh, berarti tos nih meronannya. Tadi mah ayah Pandawa tapi biasa. Wah, mantap ya. Ini tapi banyak motor juga ke sini. Jalan-jalan juga ya. Jalan-jalan malam hari di Pantai Pangandaran. Kita mau belok ke kanan. Kanannya? Kita cari obat. Ke kanan. Kalau ke kiri itu ke Taman Sunset ya. Kita keluar dari Pantai Pangandaran lewat gerbang utama. Oh, ini di sini besok.
penyambutannya mungkin ya. Ya, cycling Jabar. Di depan ini gerbang utama. Terima kasih teman-teman, sampai di sini dulu untuk video jalan-jalan malam hari di Pantai Pangandaran. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.